geulis pisan euy Neng Elina sama Neng Umi. Pada mau kemana sih? Kita lagi jalan menyelusuri sungai yang ada di sini. Kita ketemu para bidadari yang selendangnya hanyut terbawa. Satu kerikil gitu. Eits, ternyata Umi Kwari dan Elina Jorg harus bisa menjalani tantangan yang benar-benar out of the box nih. Yap, mereka akan menjadi pemecah batu bareng para ibu-ibu di Desa Purwasari Bogor. Perlu dipecahin lagi? Iya. Iya. Ya Allah, iya bisa pecah ya, ternyata batu. Itu kan pakai pengaman gitu, Bu. Udah umur 60-an, 60 tahun lebih, tapi semangatnya, energinya, gak ada capeknya, itu luar biasa banget. Ternyata gak segampang itu, strong people. Bener-bener harus mempunyai tenaga yang sangat amat kuat. Aku mungkin kalah ya, aku ngerasa kayak berat banget, tapi ternyata ibu-ibu kayak ngerasa itu gampang banget. Weee, lu liat dong nih, gue sekali pukul langsung hancur ya, Buya. Ya lo liat nih El, pukulan gue. Coba gue liat, gue pengen tau gue mah ini. Ya bro, ngeremen kita dia bro. Nih, nih lo, pengen liat nih. Bela empat. Gimana nih Bu, ya kita ibu. Pokoknya saya bantuin Bu. Iya. Ibu jangan terlalu capek, ibu. Iya. Bu, ini kalau misalnya kayak apa ngepecahin kayak gini terus dibuat bangunan. Oh, iya. Biasanya dijualin gitu. Enggak ada yang beli ke sini, ada yang pakai material. Itu apa material? Oh, jadi ngejualnya ke material juga ya ibu. Ternyata strong people katanya. Kalau ibu-ibunya ngumpulin kerikil ini satu kaleng itu dibayarnya cuma 2.000. Iya, 2.000. Tuh, satu kaleng 2.000. Ya Allah, Ibu. Ini the real strong woman ini namanya. Oke, girls. Kita bantu ibunya buat ambil batu lagi yuk. Let's go. You can do this. Dari tadi lu ngeliatin doang ya, yang ngambil tetap ibunya.
akhirnya selesai juga ya mecahin batu kali ini. Ayo, kita besti banget, bro.